Kecelakaan terjadi di dalam tol Pasuruan Probolinggo, KM814 Grati. Sebuah mobil travel dengan plat nomor M7419UA yang membawa 11 penumpang mengalami kecelakaan pada Senin dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini diduga lantaran sang sopir travel mengantuk hingga menabrak bagian belakang kendaraan lain di depannya dan menabrak pembatas jalan. Akibat kejadian ini ada 5 orang penumpang meninggal dunia. Para korban mengalami luka di bagian tubuh akibat dari benturan yang keras dan dalam kondisi tertidur. Sementara korban luka telah dievakuasi di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penyebab kecelakaan masih dalam proses penyelidikan mengingat kejadian pada dini hari dan kondisi jalan yang masih gelap. Sedang mencek beberapa titik CCTV karena kejadian ini pukul 1 dini hari dan kendaraan setelah di TKP kita sudah melihat hanya di sini ya, yang ada di TKP dengan beberapa korban. Dugaan sementara penyebabnya dan belum diketahui sebenarnya. Ini akan segera kita sampaikan setelah kita cek CCTV di TKP. Oke, siap. Kita menunggu TA dari Polda Jatim untuk